Good morning, good afternoon, good evening. Whenever you watch this cool video, welcome to the greatest show ever. Selamat datang di datang semuanya, kembali lagi di acara terkeren sedunia ini, Kreak episode gue gak tahu berapa, kayaknya 10. Dan sekarang gue gak sendirian, sekarang gue sudah bersama Bilal Indrajaya. Halo. Ya, kita berduanya hari ini, jadi kita akan membahas. Oh ya, sorry. Ada kembali sosok manusia, the myth, the legend, the myth. Terima. Oh. Bill apa sih? Adalah apa? So, cewek, gue talking English juga. I think fusion. Oh, fusion mix. Yeah. Mix English and Indonesia. Yeah. Right? Okay, so do you miss the show, the whole show? Yes, man. Really. Miss so much. This content is really, really good. Oke. Okay. Kalau enggak salah tuh trik itu kan ada di episode berapa itu? Ya, 4. Oh, tetap tadi gue sempat. Oke, dia ada di episode keempat. Dan sekarang Bilal pertama kali Bilal akhirnya setelah kita berjanjian berapa lama? Berapa episode yang lalu? Berapa yang lalu? Ya, tapi karena kebetulan Bilal nanti baru ngerilis single, jadi mungkin ini adalah saat yang sangat tepat untuk mengundang Bilal belajar ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita balik ke bentuk konten ini sesungguhnya adalah kemudian sebuah lagu. Right? Yeah. Absolutely. Of course, totally. Let's go, guys. Ready. Oke, lagu pertama merupakan lagu rekomendasi dari Bilal. Tadi gue nanya sebelum syuting ini mulai, kayak Bil, lo ada lagu yang ingin lo dengerin gak? Titipan dari dulu. Terus dia langsung mengasih gue sebuah rekomendasi, itu adalah Tender Shoots nama bandnya. Can you read it? Tender Shoots. Okay, artinya Tender Shoots. Tender is daging. Shoot is tembak daging. Enggak, tender itu kayak kerutan. Oh iya. Terima kasih, tapi sudah lebih daging lah. Saya. Kan ada dua lebih tadi. Iya, kan aku cinta yang berganti. Iya. Bahkan walaupun bisa. Tapi di Oliko ada. Iya. Oliko ada tenderloin maksudnya. Oh, maksudnya bilang daging. Iya. Oke, ini ada tender shit. Judulnya apa? Judulnya Alive Again. Alive Again. Personal favorite. Dan ini ternyata aku baru tahu ini band yang dulu. Dua dari Joko Jarot. Joko Jarot dan Komar. Komar. Joko Jarot ini sekarang ya? Iya, ini Komar. Ini juga soloist juga sih. Iya, gue dengar lagu solonya juga udah pernah. Si satu lagi siapa? Omar. Ada Omar. Ada Omar. Basis juga. Bisa. Omar. Proyeknya dia Etsy. Atsea. Oh, tahu. Etsy. Gue pernah ketemu Omar ini, dia kemarin bantuin si Cello. Main Cello Sax. Jadi ada main di acara gue juga di showbiz, jadi gue ketemu si Omar. Dan Omar ini sering banget gue bilang mirip temen gue juga. Jadi gue bilang depan dia mirip dengan Martian gitu. Tapi teman-teman dia tuh kayak gitu, Joe Felix. Iya. Oh my god, Joe Felix. Fiorentina. Asal Fiorentina. Oke, Joe Felix tuh dari Atletico Madrid ya. Apa juga gitu ya. Oh, Portugal. Gali. Kok baru tahu? Iya. Oke, so Live Again by Tender Shoots. Alive Again. To come to feel it all.
Bilal suka lagu ini? Nah. Kayak, ya gue kan udah kenal lo ya, maksudnya ini kayak your cup of tea banget, ya kan? Ngerti kok? Ini lagu ya, intronya lumayan panjang ya. Intronya kalau aku mirip ini. Tak selamanya belum itu kelabu rasanya. Oh, gak usah ya. Sorry. Jadi, intronya panjang. Itu kayak antitesis lagu-lagu gue. Gue kan intro gue gak pernah panjang, jadi... Tapi maksudnya tadi tuh kayak... Gak di empat gitu, maksud gue gak diketukan ke empat itu menurut gue. Kayak kaget gue maksudnya. Dan kayak masuk di up gitu loh. Kalau gue sebenarnya karena memang dari situ soalnya tinggi gitu. Karena di Omar juga tuh suka banget. Iya. Dan emang vokalnya juga membunuh. Iya. Tapi si ini yang nyanyi sih. Juga ya? Juga doang berarti. Menurut lo gimana nih? How what do you think about this song? This song is really good, man. Yeah, in what kind of way? Without music, just guitar. Okay. You can sing the song. So it's quite easy. I feel that. Stop. What do you feel? Life again. Itu artinya highly recommended sih. Iya, yeah, highly recommended. Kalau kata nanti itu Hidden Gem. Oh, Hidden Gem. Tanggal tidak lulus juga sih. Rilisnya kapan? Tanggal 2 minggu lalu. 2 minggu lalu ya? 2 weeks ago. 2 weeks ago. Oke, kita dengerin lagi dikit ya. Bisa kita komentarin sebagai summary lagu ini, oke? Okay, lanjut. Jadi itu tadi Alan yang Better Than Shoot. Kalau udah dengerin full-nya, ya kan udah bisa pinter lah sendiri. Kalau udah bisa nonton video ini, pasti kan udah bisa menggunakan teknologi lah. Iya kan? Gue bisa ke YouTube hari ini, ya bisa lah. Jadi menurut gue suka banget hook yang tadi tuh. Hold on. Dan gue tadi awalnya agak, oh ini kayak tipikal indie pop, maksudnya yang kayak tahun 2000-an segala macam. Dan menurut gue lagu-lagu kayak gini cocok banget untuk jadi kayak summer film di sinema yang lagi nyetir segala. Dia pulang malam. Iya, kayak yang drama romance segala macam gitu. Gak usah ketawa, kontol. Ketawa anjing. Lucu banget. Jadi itulah. Jadi gue lumayan bil. Jadi apa what makes you yang merekomendasikan lagu ini ke gue in the first place? Karena gue tahu lo bakal suka di part itu. Oh, oke. Okay. Karena lagu-lagu juga ada yang tiba-tiba naik gitu. Iya. Kayak plot twistnya gitu. Iya. Yeah. Karena gue dari awal pas waktu gue nanya ada rekomendasi lagu nggak? Pas ini karena banyak yang pasti suka. What do you think about this song? In summary. Well, it's true. Yeah, tell me. It's tell us the truth. This song so dark for me. Oh, so yeah. Dark. And in the same time, okay. It's so young. Young. Yeah. It's so young. Yeah. Why? What do you like most about the song? The lyrics are good. Oh, do you understand all the lyrics? Yes. Yeah. Do you also do you understand all the note? The note? And the arrangement? Oh, the arrangement? Yes. Do you like the arrangement? Yeah. Okay. The sound of the guitar is the good. Oh, yeah. Gitaris, oh, gitaris. Yeah. Oh, gitaris. Yeah. Gitaris. Kira-kira gitarnya apa? Starter. Bentar nih, tau gak? Gak tau ya, kira-kira tau. Feeling gue dia pake... Dukut? Ya, tele gitu ya. Bil, kok gak apa-apa lagi? Dari dulu dulu lah soalnya. Masuka. Masuka. Kalau kita belum juga. Oh iya. Berarti teman asli bilang. Salam ya bang. Keren bang. Soalnya kan kalau teman gak asli
Alhamdulillah dari Boston juga lebih suka apa lagi ya sebenarnya mereka bikin demo gue udah coba-coba dengerin gitu. Oke. Tapi baru satu nggak lagu Thunder Shoots nih? Iya, mereka sekarang baru bikin nih Thunder Shoots. Tapi bakal ada lagu-lagu lain. Kayaknya bakal ya. Semoga sih. Ayo bikin lagu gue dan Omar. Jadi lu nanti akan bikin album sih. Ya, minimal itu lah. Thunder Spender ya. Apa Thunder Surrender? Oke, kita beri menurut gue lagunya cukup easy listening untuk yeah. Ini sebenarnya kan bukan cup of tea gue banget. Iya betul. Bukan yang gue banget gitu loh. That's why I'm here. Oh iya, that's right. Balance the shit. Iya, balance the shit. You get it? Jadi, tapi ternyata di chorus bisa lumayan mencuri perhatian gue karena gue kan pecinta pop banget ya. Kita juga sama. Iya, kita pop banget lah, kita kan cuma jago di pop aja gitu. Ya. Pop aja juga. Dan lirik apa notasi chorus itu menurut gue pop banget, apalagi yang gue suka banget. Jadi good job buat Thunder Shoots, Alarm Again, cukup inilah ya, mencuri perhatian gue. Terima kasih juga untuk rekomendasi. Oke, kita tutup acara hari ini. Masih banyak. Jadi ya menurut gue ini lagu Thunder Shoots Malam Again gue kasih nilai 7,9 lah. 8 for you. Oke. Kalau Bilal berapa? Gue 9.5. Tapi kalau tidak rata itu nggak salah kita sendiri ya. Ada bintang semua. Iya. Itu nggak banyak rata soalnya. Jadi keren Thunder Shoots Malam Again. I'll see you guys very soon. Nggak sih dok. Enggak sih nanti. Anak Bintaro juga. Anak Bintaro. Enggak kenal gue. Oh iya. Nanti sekarang aja. Enggak usah. Enggak usah. Mulai sekarang. Udah mulai. Kayak anjing. Oke. Great. Lagu kedua kita punya lagu dari seorang Teddy Aditya. Kayaknya it's been a long time. Terakhir kali dia bikin lagu. Udah selalu kapan ya? Udah lama sebenernya. Album pertama dia? Trilogy. Album kedua dia. Dia trilogy. Jadi kita biasa yang lo anjing. Kan album dia yang ternyata ya? Ini kan ya? Wabu lagi. Tapi ini lagunya, kan ada trilogy nih? Trilogy. Ini yang paling terakhir. Rilis hari ini lah kayaknya. Oh ini berarti fresh from the oven. Fresh from the oven. Karena yang sebelumnya gue udah denger juga. Karena sebelumnya adalah favoritku. Terus ada semestinya. Nah yang ini yang terbaru ini adalah sebelumnya Inggris terus kan? Inggris terus kan? Nah, ya, kali ini dia langsung bikin single 3 biji terus Indo semua. Gue belum sempat ngomong sih ya. Gue belum ngobrol banyak sih. Jadi yang kita keras panggung lagi ini yang panggung bira. Gue belum sempat ngomong banyak. Iya. Jadi iya. Karena kan ya. Karena kan suasana panggung bira kayak gitu ya. Emang? Lagi musim gitu. Lagi musim, soalnya kan panas banget. Asli. Gak kok gak ada. Jadi kita dengerin aja tadi lagunya Masa Depan. Masa Depan. Salah satu hal yang paling gue sirik dari dia kita dulu sekarang penyanyi ya? Emang penyanyi baru mulai minggu pagi kalau lo lihat sempet yang apa? Yang challenge overjoyed ya kan? Yang padahal semua kan kayak pada akrobat gitu lo jadi ikut ya? Gue ikut, gue kan berusaha improve kan selalu si Teddy cuman gak nyanyi nada asli ya deh cuman emang udah disini si Teddy gitu ada padahal sih singkir banget baru dua kalimat mantep kan, ayo play. Hidup tanpa rencana, hari ini ku berjanji dengan mimpi bersama.
terus kan deh. Dan aransemennya kan turun gitu. Iya, minimalis banget. Dan memang cuma itu yang dibutuhkan kalau lu punya suara kayak gitu. Ya lagunya bagus banget. Gue selalu ngebayangin kalau denger lagu kayak gini tuh lagi di bus. Lo kayak sendiri yang pulang, gue kayak merasa orang yang lihat ke jendela luar. Oh iya. Kayak film gitu. Asli, asli. Dan apa ya, jujur sih gue denger lagu ini tadi kayak anjing kangen Indonesia hidup. Jadi gitu gue juga. Dan Teddy kan di lagu Inggrisnya juga boleh banget kan. Maksudnya ternyata di lagu Indo dia juga bisa menampilkan juga ya. So what do you think about this song? This song the kind of my eye. Oh, your cup of tea. The form. Okay. Just a guitar and five band. Ting tong ting. Okay. The guitar is modern, right? But the sound of Teddy is so smooth, you know? Okay, the voice. Yeah. The voice, yeah. Okay. Magic voice. Magic voice. Dulu waktu gue nyanyi juga look up lumayan lah. Beli dari album pertama yang di Wonderland segala macem. Dan seneng banget nih udah bisa lagi sekarang. Teddy itu pernah di Meryl Crow? Pernah ngebar itu? Meryl Crow? Kayaknya pernah itu saya. Oh iya. Gue gak tahu. Jujur gue gak tahu, tapi mungkin kalau iya. Kalau teman-teman yang tahu, iya. Apanya bisa komen? Bisa komen di YouTube lain. Atau kira kira grup keluarga Tri ya. Terimpai. Iya terimpai. Kalau menurut gue, ya gue sih suka banget ya. Lu gimana? Jadi suka banget. Gue juga sebenarnya lebih fan of the campus juga sebenernya. Oke. Kalau lu nonton Spotify, progress gitu. Masih. Iya bener. Kata lu tadi, orang aja lebih terkebutuh dari bener. Lu harus dengar, terus kita highly recommend untuk di mobil gitu, atau di perjalanan gitu. Yeah. Dengerin aja supaya. Lu dengerin ini vibe-nya kayak ini loh, kayak bittersweet gitu. Stoy oh. Gitu. Iya. Bittersweet. Sama lebih ke Chicago gitu ya. Gak ya? If you live in the... I can listen to this song forever. Just guitar and kick, you know? Okay. Highly recommended. Masa depan baik, baby adik. Menurut gue, rating nilainya 9.6. And 10. Pada 8.8 dari Bila, 9.6 dari gue, 10 dari T. Jadi ini mantap banget kan baru looking forward for another song. Pasti walaupun mungkin dicapek banget gue, gue suruh gue lagi. Tapi ya mantap, gue suka banget. Sukses buat T ini ya. Oke, kita sampai di lagu ketiga. Lagu ketiga ini merupakan hasil pencarian gue tadi di salah satu playlist di Spotify. Dari playlistnya Sky and Guess. Ini ada sebuah band namanya Astera. Udah pernah kan? Belum. Astera. Gue juga cuman gue tau ini kalau masih jadi cover ya Sky and Guess. Gak tau sih. Kalau gak salah ya? Iya. Gak tau, coba kita cek. Kita cek Sky and Guess. Kalau salah banget ya? Kalau salah bukan salah gue. Salah gue masalah. Sekarang guys. Iya benar. Benar ya kita masuk ke sini. Iya. Iya. Baby baby in red. Baby in red. Bayi merah. Baby in antara ya. Baby in Astera baby in red. Beli, sumpah beli.
Ini Michael Ofti. Iya sih, juga Michael Ofti juga. Michael Ofti waktu SMA lah. Ini membuat gue pertama kangen nonton Geeks. Ya. Super duper kangen banget. Terus kedua gue pengen banget nonton sama Aster. Nah, kenal sama benar. Juga sama program kita. Dan dia bilang sama kalian iya. Maksudnya. Dan gue kangen banget sound band tuh. Iya, iya kan? Tapi ini cocok banget jadi soundtrack FIFA. Benar tuh sama coy. Iya kan? Soundtrack FIFA. Ini soundtrack FIFA sih cocok banget. Gak usah nonton. Soundtrack FIFA dua kali jadi ya. Iya. Kemana? Sama lebih gitu dan Nico tuh FIFA kan sering. Ah jadi soft selling. Gue dengerin ada The Cooks sebenarnya kalau gue dari si Astera nggak tahu lu dengerin The Cooks apa enggak. Terus ada Little Bit of The Strokes juga, tapi lebih pop dari The Strokes vokalnya. Nanti mungkin itu yang sekarang-sekarang itu. Yeah. Cuman ini Samsung 2010, in a good way tapi ya, Samsung 2010 in a good fucking good way. In a fucking good way. So Trey, yeah. What do you think about this song? Maybe in red by Astera. I think the song no problem. I think this is cool, apa tuh? Tadi kan dibilangnya master vocal. Ya, itu lo problem. The sound, they need that. The sound, like, vintage old school. Oke. Ya, the feature dan ada terdengar sedikit meter halo. Ada meter halo nya juga. TDC benar. TDC. Ada liriknya juga. Apa di workir terus ada apa lah yang bukan juga tadi Jackson suara vokalnya kayak Leo Febrian kan jenuh oh kenapa lo dengan suara Leo Febrian jenuh lagi kita jenuh dulu kan oh iya itu apa bit tapi gue parah juga emang tapi itu lagu yang gak hafal dulu jenuh siapa kata lagu itu karena ya. Namanya gue namanya mas nama kayak gue kan Rio Rio jadi kayak harus gue hafal ini jenuhnya pas ben ya jengah bos jengah sudah ku pendam tertahan di bibirmu mau ku menyakiti jadi dan dia itu bibir rakyat ya bos. Oh, gue suka banget lagunya kalau dari gue nilainya adalah 9 lah. Gue 9,2. Oke. Jadi 9,2, 9, ya 8. Jadi sukses terus buat Baby. Buat Astera. Baby kan keren banget. Bikin album secepatnya dan semoga album secepatnya. Dan bisa nongkrong dengan prokes. Oh, kita udah swab PCR. Kita udah swab PCR. Ya. Itu Rima Sawati. Enggak usah anjing. Oke, sukses terus buat Astera. Kita sampai ke lagu keempat. Lagu keempat bahasa Inggrisnya apa, Trik? The fourth song. Yonda ini. Yonda. Iya, keempat. Tapi Minato tuh ngeri ya? Ngeri banget. Tapi kalau Naruto, gue emang Naruto abis itu Bruga itu main iya di final kan mau dimaki pada itu oh iya sih Manara itu kalah kan nah itu aduh The Great Usop orang itu karena mau Usop bisa ada usaha ada telepon oh iya gak masuk sering tuh kayaknya anjing sering lagu keempat kita ada sebuah band nanti gue bakal tebak Bilal terus ya biar dia juga ya Tidak kali ini. Apa? Gue tahu. Gue gak tahu. Oke, kita dengar aja ini ada Garside. Okay. Nama bandnya Garside, judulnya Misgiving. Apa rambut? Cocok jadi santap Naruto gak sih? Oh
Oh iya. Iya kan sih kuden tapi ya. Iya kan. Gitar gitu. Ayo lanjut. Oh iya, gue, nah ini gue nggak tahu nih siapa. Ini kan misalnya band kan, karena ini kayaknya cuma kayak, gue liat dulu. Kau usah. Oh ya sorry. Ini ngelihat, oh ini. Sakit kepala dia. Ini sumpam nih, emang air. Waduh. Ini kira-kira kan ini atau cewek? Ada yang di bawahnya. Bukan bisa. Oh. Apa itu? Aku bisa bikin saya sendiri nanti pertama kali. Terus gini. Oh iya, gini ya. Aneh-aneh. Kalau cepet gimana? Kayak apa air? Oke, itu terakhir gue buat kayak gitu ya. Tapi gue. Tapi di panggung boleh dulu. Sekali dulu. Oke, ganti lagu itu. Oke, lagu. Oke, jadi selamat buat Garside. Wow. Ada satu pertanyaan buat lo. Apa? Gimana sih? Oh ini. Ini beli di pengen, Pasar Santa. Iya. Iya, jadi dia sebenarnya toko aksesoris tapi kayak mostly banyak jual-jualan alat. Jadi kan sebenarnya buat akuarium. Akuarium cupang sebenarnya. Ini buat sendiri nih ya. Kayaknya ada ininya deh. Berapa itu ya? 60.000 satunya 60.000 ini keren. Terus banyak coy, ada yang gue ada dua lagi, setelah ada rumah Patrick sama ada yang Cambaket juga yang Sandy ya deh. Nah itu yang gue cari juga tuh, susah kalau bening susah, gitu. Bening atau Sandy Hall Aquarium dia iya. Karena kan rumahnya kayak aquarium iya begitu ya iya tapi lo tau gak? Cambaket sih lucu kali ya Cambaket ada gue ya? Di rumah Cambaket sama rumah Patrick gue ada batu doang batu doang ini keren loh jadi inget ini gue episode Krabby Patty yang warna-warni tuh. Oh iya, yang apa itu kayak bukan tapi bukan ini kan? Bukan Krusty Krab yang bikin kan? Bukan, ya. Gue lupa ini. Kayak ada tandingan. Lu lebih smart dari gue kayaknya. Iya. Terus lo tau gak kenapa apa namanya resep rahasia Krabby Patty nggak boleh tau? Ada plankton asal lo yang bukan lah. Karena kanibal dari Mr. Krab katanya.
Oh, iya? Jadi ada daging kepiting ya? Yang gue ingin tuh sempat ada episode si plankton akhirnya ngebuka tuh di botol tuh. Iya, abis itu kan jadi dia ngebuka, kaget ya? Kaget, abis itu makanya jadi benci. Terima kasih Krab. Karena katanya tuh kalau konspirasinya itu bininya Mr. Krab. Kemarin kita sudah enak ya kontennya. Oh iya? Lama juga. Mr. Krab tuh kepiting. Anaknya halus kan, itu makanya. Oke, okay. Sukses buat Garside. Ditunggu lagu berikutnya, oke? Okay? Sekarang kita udah sampai di lagu kelima, Fifth Song. Kali ini ada sebuah solois seorang. Ada seorang wanita. Jujur gue kenapa mau nyanyi lagu ini karena sejujurnya gue cantik juga. Tapi sih gue dengerin lagu ini kayak menarik. Ada nama Rush, Russia. Oke, okay. Ada Russia. Judul lagunya Song About Craving You. Song About Craving You. Craving You. Apa tuh artinya? A Song About Craving You. Lagu tentang Craving You. Oh iya, lagu tentang kamu yang ingin. Kamu yang ingin. Boleh lah. Jadi, ada dengan langsung ada Russia. Song About Craving You. Song. Song berapa musik? Anjing emang. Oke, okay. Ya udah. Is there anyone who should like you with something so sad? Sweet is mine. Crimson heart and the pale moonlight. This is a trap where you can't hide the night. Oh, boy, tell me that I'm the pretty one. I wrap your arms, but you're not even mine. I just wonder how is it like being loved by someone real like. And by the time I woke you up, good night. But baby, if you for me, if I could be my paradise. And if you live tonight, I hope you find me. Sama ini vibe-nya kayak lagu dua lagu pertama tadi di perjalanan. Iya. Kayak lagu siapa? Tender Shoot sama Teddy. Ini juga ini cocok menurut gue masuk ke playlist OTR. Oh, oke. Yang membedakan dengan lagu tadi, Tender Shoot sama Teddy adalah jamnya. Oh, jamnya. Kalau tadi Tender Shoot itu dini hari, separuh mabok, ya. Kalau Teddy pulang sore, ini kapan? Sore kayak bisa mbak demang grip sih kalau exactly. Ya kan? Habis jam 7, jam 8 gitu. Kayak lu pulang gawanya telat dikit, terus jam 5, terus jam 6 gitu. Line over 10 day-an gitu lah. Macet-macet bangsa gitu ya? Macet-macet bangsa, gitu. Ini yang bisa bikin tenang. Sama jendela lo merokok sendiri di mobil. Asli. Nah, itu kan ada juga. Itu kalau kamu salah kan kalau gue gak tau ya. Jadi gue gak tau ya. Ceritakan. Dia beli satu slow. Kalau menurut lu gimana sih? Waktu itu tuh yang dimana bisa. Kamu pas gue slow. Oh enggak. Ya, gimana? Oh sih. Gue gak tau. Jadi sekarang gue gitu. Itu apa ya? Agen lo deh. Agen. I think it's not about time, like Bila, for me. Okay. A song about craving you. Craving you.
I can hear the song, listen the song when rain. Oh, when it's raining, pas ini hujan. And this Indonesia, right? Indonesia. I know like the voice like Russia, Sandra Yativa. Oh, Sandra Yativa. And we have Russia. Russia, the song is still got her voice for you, the music relationship though. Dia itu adalah penyanyi berdomisili. Gak ada di sini ya. Oh, dia memang main gitar. Oh, gitar. Instrumen, instrumen ininya gitar. Tapi ini gak ada domisilinya sih. Gak ada ya. Nah, dan yang gue sangat terkejut, yang produser ini Mas Yub, Joseph Saryut. Oh, jadi kayak gue tahu, dan dia part of Singitos juga gue liat. Ini lo gak ngeliat domisili itu 137 loh. Domisili. Oh iya. Ya kan? And guys, Russian, it's so beautiful. So beautiful song. Physically, it's a beautiful man. Beautiful soul, beautiful song, beautiful voice. Beautiful guitar playing. Yes. Jadi itu tadi dari gue 7,8, dari Bilal 8, dari Tri 9. Dan dia boleh banget sih ada satu single doang, jadi semoga bisa menelurkan lagu-lagu lagi. Looking forward to it. Nomor-nomornya. Rapi. Ya, boleh juga sih. Oke, good luck buat Rasha. Good luck Rasha. Semoga sukses. Pasti. Oke, sampai kita di penghujung episode hari ini. Di penghujung lagu hari ini adalah lagu dari lagu dari the one and only Mr. Bilal Indrajaya yang baru rilis. Kasih nama saya itu. Baru rilis 2 minggu yang lalu. Baru nama kita sih. Oh. Oke. Lagu ini berjudul Niscaya. Gue waktu pertama kali denger tuh kayak anjing Bilal. Gue sama Morat bilang Bilal ultimate banget di vokal. Kalau ini kayak skill player Bilal itu ya. Main Mortal Legend ulti ya. Iya, ulti Aldo stacknya 500. Aldo stack 500. Habis itu kayak item attack udah 3 biji. Udah lah, pokoknya ini ultimate lah. Ini ultimate. Gak apa-apa juga ya. Ya, jadi ini kayak salah satu performa vokal Bilal yang paling prima menurut gue. Yes. Jadi gimana kalau kita denger dulu? Ini sampai habis. Kalau bisa mas dong sampai. Nah, Bilal. Oke, jadi Bilal Indrajaya berjudul Niscaya. Iya. Bilal Indrajaya berjudul Niscaya. Semua takkan musnah, terlanjur abadi. Misalnya cewek dengan lagu ini getar klitorisnya.
Astagfirullahaladzim. Apalagi pas yang masuk pelan pelan gitu ya. Yang itu falset ya. Ini yang ketari itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Banget banget. Awalnya judulnya Nirmala, okay. Bukan Niscaya, tapi ternyata
gue baru inget kan, kayak netral gitu. Oke, jadi gak tidak dipercaya. Kenapa dipercaya? Gue lagi dengerin lagu The Clash Kids ya. Ini tuh lama sekarang, lama sekarang. Jadi kayak gini, dipercaya di kalangan kan di dalam kanis. Oh, gitu kan? Itu tadinya di Mala ya? Iya, gue jadi dipercaya. Lu gak nanti ngoki ya, dia ngoki dan ih. Tapi dipercaya tuh apa ya? Ya, yeah, barang siapa yang barang siapa ya? Gemar memberi, dipercaya, pahala untuk dia. Ya. Oh. Dia kaya sejenis pasti jaminan. Jaminan. Gua nggak terlalu ngerti juga sih. Gua lah soal pasti dulu gitu. Iya. Akhirnya dipercaya lucu. Guys. So what do you think about the song? I like this song because I don't know man. It's so gentleman song. You know? So gentle, so gentleman song. Yeah. Bila have a woman side and man side, soft side and angry side. You know. Oh, like a bird. Yeah. Bird. Angry. Tapi gua bilang dulu tuh mau salam juga buat kamu gak? Yeah. Yang bisa kalian. Our coach. Yeah, our coach. Kamu gak bisa ngedirect Bilal jadi ultimate gini ya, karena ya. Kalau gak ada kamu gak begini ya, ini berarti gue asli, maksudnya dia yang nge-push lu bisa gini dong. Nih, gue contohin nih, buset contohin dia begitu iya, dia ya, apa, makanan dia jadi gini tapi Bilal ini apa ya? Wajahnya tuh fathering kali ya? Bapak tua enggak, lebih apa, lebih karismatik. Dari dulu tuh ngefans lo kan udah bilang, aku suka Nosale, aku suka Bilal. Iya. Tapi emang gak pernah suka sama aku ya? Lu gak pernah apa lagu sih lo? Iya karena kau main. Besok lo mau rilis lagi Bilal? Iya. Oh iya. Di waktu ini kita syuting besoknya Bilal. Sebenarnya kalau tidak rilis pasti lagu itu udah rilis juga. Judulnya Nurani. Ntar dengerin lagi mungkin nanti di episode berikutnya ya. Bakal kita react lagi lah itu Nurani. Sekarang aja. Gak usah. Walaupun udah bisa gue. Tapi lo dengerin gue sih. Gimana kalau kita dengerin sekarang lagu gue yang bareng Chan dan Rusman? Ini flexing to the bone. Enggak. Flexing to the bone. Take me home, I'm falling. Enggak. Nah kalau gue lagu ini gue 10 out of 10 gue. Ini lagu Bilal paling gue suka sih. Tapi sebenarnya lagu ini kalau solo solo lanjut. Iya makanya. Nah ini lagu lo yang bisa dibawa joget Bil. Kayak misalnya lagu ini tiba-tiba ada di ojol-ojol kayak ontol kayak. Gak kalau tiba-tiba lagu ini ada di Beer Garden. Nah bisa. Nah kayak oh mantas sih. Awal tuh ya. Jadi gue mau bikin lagu yang balurik banget sih. Oh, serius gue, senang mati banget lah. Iya. Kalau yang sebenernya tidak pakai kerumunan. Sama coy, gue juga. Iya, berapa lama tadi tuh? Panjang banget. Bisa tuh, masih tepan. Iya, kan. Polisnya panjang banget. Iya. Tapi nanti kan gue. Kalau yang suka sih kan. Kalau lebih parah gue ya. Lebih ke saya nengkel. Parah gue. Cilat perut. Parah gue ya. Ya, itu lah, ini kayak lanjut bisa masuk ke dokter Tirta ya. Ke klub-klub malam gitu kayak oke lah, gue gak kayak gitu lah gitu lah. Tori misalnya ada di The Hoy atau di apa, Ayam Bok The Rap gitu. Ada tuh di Prok Indah? Iya ada, mahal. Enak sih gue. Menurut gue nilai apa? 10 lah. Menurut gue nilai apa? Gue mau kasih nilai ya. Iya, jangan lah. Aku udah bener-bener harus sutir. Aku harus beli itu kan. Oh iya. Dan confidence yang boleh dicari. Enggak. Kayak Bilal aja pede sih. Yang learn so much from you. Banyak orang yang masuk. Iya. Nanti tapi pede lebih dari dia. Iya, makanya. Apa malu? Nah. Saya sendiri sendiri. Malu. Introvert lah ya. Enggak. Pemalu. Kau sopan ya. Sama kayak aku malu juga itu. Enggak ada. Kalau lebih ke pera aja sih. So
selamat buat Bilal. Terima kasih. Niscaya menurut dan kita bakal mainin Bilal. Don't play with Bilal. Ya aduh. Kita bakal mainin Niscaya versi kita versi enggak serius-serius banget karena kita baru mulai tadi versi Pakro. Iya baru mulai tadi dan si Trik orangnya memang males apa mulai kok juga. Versi BWG. Jadi terima kasih buat semuanya yang udah nonton saya. Thank you for tuning in. Jangan lupa vaksin. Karena don't you ever bring untuk offline concert kalau kalian tidak vaksin. Tapi udah fully vaccinated. Ya, kita udah fully vaccinated. Alhamdulillah. Cuman si kita lihat peduli lagi. Gak usah, gak usah. Cuman si Tri isinya pakai Red Bull. Bukan. Pakai Red Bull. Abis itu, kalau pesan-pesan dari kalian apa? Pokoknya episode selanjutnya ada Sri Mulyani. Sri Mulyani sama ini apa? Aplastik Wani. Back in the vision. Rocky Gerung. Rocky Gerung. Bisa kali juga. Boleh, sama Cak Lontong. Iya. Boleh, bisa serius Lontong. Apalah, aku mau bilang apa kayak pokoknya setiap episode aku ada gak sih? Bakal ada ya, insya Allah. Ya, pesan-pesan kau lah. Untuk apa ya? Oh, pesan-pesan aku. Ya, kalau disuruh jalan berkerudung dia berkerudung dulu ya. Tapi keluar rumah apa? Jangan berkerudung ya parah yang mana sih? Ntar berapa kita bang? Di sini ya? Oke, kalau dari Bilal gimana dulu? Ya itu tadi lah, vaksin lah. Iya lah vaksin. Vaksin. Maksudnya kita juga udah gelap. Ingat banget dulu kita apa dulu buat kan bahasa PSBB. PSBB ya 14 kali. Iya. Setahun kemudian. Setahun kemudian. Makanya kita udah bosan kan. Maksudnya dunia ya kita berharap dunia kembali normal lagi. Ya. Cuman akan lama prosesnya kalau kita semua nggak boleh kan. Ya. Udah ya, yang pasti-pasti aja lah. Pakai masker kalau keluar ya, gue yakin lah nggak semuanya bisa kerja di rumah kan, gue pun harus keluar gitu kerja kerja gitu ya, ya udah banyak standar yang tinggi nggak pakai masker, jaga kesehatan juga ya, itu tahu untuk kompromi lah. Iya. Masalahnya ini kalau kita nggak baru-baru ini nggak kelar. Sampai bertemu di episode selanjutnya kita bakal siap-siap untuk jadi Niscaya dari Wila. Terima kasih udah nonton. Gak ada aba-aba itu. Emang sengaja, emang selalu gitu. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you guys very soon. Bye.